Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan tiga aplikasi, yaitu KineMaster, ALLEKMOTION, dan CapCut ya. Aplikasi KineMaster untuk kalian membuat mentahan videonya, dan ALLEKMOTION untuk membuat efek jerak hidup getarnya. Lalu untuk aplikasi CapCutnya di sini kita gunakan untuk membuat efek kaca pecah dan air hujannya ya. Jika kalian belum punya ketiga aplikasinya, kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan link aplikasinya. Dan jika kalian sudah menginstal semua aplikasinya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja untuk langkah yang pertama, di sini kalian buka dulu aplikasi KineMaster-nya. Di sini kita akan membuat video mentahnya terlebih dahulu. Kalian langsung aja buat proyek baru dengan aspek rasio 1 banding 1. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video Free Fire kalian. Nah, untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya. Kalian gunakan aja emote kalian. Terserah di sini untuk emote-nya. Jika kalian tidak punya emote yang ini, kalian bisa gunakan emote yang lain. Dan untuk durasi videonya adalah 11 detik ya. Kalian buat aja mentahan video 11 detik. Oke, jika sudah di sini kalian klik aja videonya. Lalu pilih menu bagian sini. Kalian klik sama dengannya, lalu kalian zoom aja videonya seperti ini. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke akhir video. Nah, di akhir video ini kalian klik aja menu bagian sini, lalu pilih tangkap dan tambahkan sebagai klip. Nah, jika sudah di sini kalian panjangkan durasi fotonya yang sudah kalian buat barusan. Kalian panjangkan sampai di detik 23. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian langsung aja simpan mentahan videonya. Dan jika sudah tersimpan, di sini kita lanjut ke aplikasi ALLEKMOTION-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi ALLEKMOTION-nya, langsung aja kalian klik icon plus. Kemudian di sini untuk aspek rasio videonya kalian pilih yang 1 banding 1 ya. Dan untuk settingan lainnya seperti ini. Jika sudah kalian buat proyek. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian klik aja icon plus. Kemudian pilih gambar dan video. Lalu kalian masukkan video yang barusan kalian edit di KineMaster atau kalian masukkan mentahan video yang sudah kalian edit di KineMaster. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik kembali. Kemudian di sini kalian klik icon plus lagi. Lalu kalian pilih audio. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya di sini kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, kalian klik kembali. Lalu langkah selanjutnya di sini kalian buat tanda di bagian beat musiknya. Kalian gunakan aja tombol bagian sini untuk membuat tandanya. Langsung saja di sini kalian play musiknya. Oke, jika semua tanda sudah kalian buat di bagian beat musiknya, kalian geser aja ke bagian tanda pertama. Nah, di sini di tanda pertama ya, kalian pasin aja ke bagian garis merah seperti ini. Jika sudah, kalian klik aja videonya. Lalu klik bagi di playhead. Nah, otomatis videonya sudah terpotong seperti ini. Lalu kalian klik aja tombol bagian sini. Nah, otomatis kalian sudah ke tanda selanjutnya ya. Kalian potong lagi videonya, kalian klik videonya, kemudian pilih bagi di playhead. Pokoknya kalian potong-potong aja videonya di bagian tanda yang sudah kalian buat ya, sampai di tanda terakhir. Oke, jika kalian sudah potong-potong videonya,
kalian geser ke bagian tanda pertama lagi. Nah, di sini di tanda pertama ya, kalian klik aja potongan video yang kedua, yaitu sebelah sini. Kalian klik, lalu pilih efek, kemudian pilih tambahkan efek. Dan untuk efek yang pertama, kalian geser ke bagian move and transform. Lalu untuk efeknya, kalian pilih yang pemindahan ancam atau random displacement. Oke, jika sudah, di sini untuk settingan efek pemindahan ancamnya, di sini kalian klik aja ke magnitude, kalian buat aja kunci animasi. Oke, jika sudah, di sini kalian tahan kunci animasinya. Lalu kalian geser ke bagian kiri potongan video ya. Nah, jika sudah, di sini kalian buat lagi kunci animasi. Lalu kalian atur magnitude-nya menjadi 0. Dan kalian geser lagi kunci animasinya. Kalian geser ke bagian kanan potongan video. Nah, jika sudah, di sini kalian klik aja kurvanya. Lalu kalian atur aja seperti ini. Oke, jika sudah, kalian klik kembali. Lalu di sini kalian klik aja bagian evolution-nya. Kalian ubah menjadi 0,65. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian seat-nya. Lalu untuk seat-nya kalian ubah menjadi 1,70. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian menu scatter. Nah, untuk menu scatter ini kalian buat aja kunci animasi. Lalu kalian ubah menjadi 200%. Nah, jika sudah, kalian pindahkan kunci animasinya, kalian tahan. Lalu kalian geser ke bagian kiri potongan video. Nah, jika sudah, kalian buat lagi kunci animasi. Kemudian kalian ubah lagi scatternya menjadi 100%. Nah, jika sudah, kalian geser kunci animasi yang kedua ke bagian kanan. Oke, jika sudah, di sini kalian klik kembali. Lalu di sini kalian klik efek lagi. Kemudian tambahkan efek. Dan kalian geser ke bagian blur. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang buram kotak ya. Oke, jika sudah, di sini kalian klik aja efek buram kotaknya. Nah, untuk settingannya di sini kalian ubah aja menjadi 0,100. Lalu kalian buat kunci animasi. Kemudian kalian pindahkan kunci animasinya ke bagian kiri potongan video. Jika sudah, di sini kalian buat lagi kunci animasi. Kemudian kalian atur kekuatannya menjadi 0. Nah, jika sudah, di sini kalian tahan kunci animasinya. Lalu taruh ke bagian tengah potongan video. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik kembali lagi. Lalu di sini kalian klik efek lagi. Kemudian kalian tambahkan efek. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang warna dan cahaya. Kemudian pilih yang paparan atau gamma. Oke, jika sudah, kalian klik aja efek paparan atau gamanya. Kemudian di sini untuk aperture-nya kalian ubah menjadi 2,0. Nah, seperti ini. Kemudian kalian buat kunci animasi. Lalu kalian tahan kunci animasinya dan pindahkan ke kiri seperti ini. Jika sudah, kalian buat kunci animasi lagi. Lalu kalian turunkan aperture-nya menjadi 0. Lalu jika sudah, kalian tahan kunci animasinya. Kemudian geser ke bagian tengah potongan video seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian klik kembali. Lalu kalian tambahkan efek yang terakhir. Dan untuk efek yang terakhir ini, kalian geser ke bagian yang distorsi atau warp. Kemudian untuk efeknya, kalian pilih yang ubin. Lalu di sini kalian klik efek ubinnya. Kemudian aktifkan mirrornya saja. Nah, jika sudah, kalian klik kembali. Lalu di sini kalian klik efek. Kemudian klik titik 3 di sini. Dan pilih salin efek. Oke, jika sudah disalin, kalian klik kembali. Nah, di sini kalian tinggal tempel efek yang barusan kalian salin ke potongan video selanjutnya ya. Kalian klik aja potongan video selanjutnya. Lalu klik efek. Klik titik 3 di bagian sini. Dan pilih tempel efek.
Pokoknya kalian tempel aja sampai ke potongan video terakhir. Oke, jika efek sudah kalian tempel ke semua potongan video, nah di sini untuk hasil efeknya akan seperti ini ya. Nah seperti itu. Oke, di sini langsung aja kalian simpan videonya. Dan jika sudah tersimpan videonya, di sini kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, di aplikasi CapCut ini kita akan menambahkan efek kaca pecah dan efek hujannya ya. Di sini terserah kalian mau menambahkan efeknya atau enggak gitu ya. Oke, langsung aja di sini kalian klik proyek baru. Kemudian kalian masukkan video yang barusan kalian edit di Lightmotion. Nah, untuk hasil videonya sementara itu seperti ini ya. Karena di Lightmotion tadi itu nggak bisa play. Di sini kita akan coba play untuk hasil sementaranya. Nah oke, untuk hasil sementaranya seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk menambahkan efeknya, yang pertama kalian geser aja ke bagian detik 10. Nah di detik 10 ini kalian klik aja efek. Lalu untuk efeknya di sini kalian pilih yang ke bagian mood. Lalu pilih yang glass explosion ya, yang ini. Oke, jika sudah kalian centang. Nah kemudian di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 11 di videonya. Nah di detik 11 ini kalian tambahkan efek. Lalu untuk efeknya kalian geser ke bagian nature. Lalu kalian pilih yang rain ya. Nah ini, jika sudah kalian centang. Kemudian untuk efek rainnya atau hujannya kalian panjangkan sampai ke akhir video. Nah jika sudah, otomatis hasilnya akan seperti ini. Nah di sini kalian tinggal simpan videonya saja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk cara mengedit videonya ya. Semoga aja kalian paham. Dan buat kalian yang udah nonton sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. And see you the next video.